Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel saya ya, Firdaus Channel. Ini ada motor Thunder 125. Nah, ini penyakitnya di karburator biasa. Sekatnya suka macet. Tapi sebenarnya ini tergantung sama filternya ya. Kalau filter bersih, bersih dalam arti tapi lembab, jadi dia agak-agak basah. Kalau kita habis bersihkan pakai bensin, harus kita lumasi pakai solar atau oli sedikit, jadi dia agak cepel-cepel gitu ya, supaya debu yang lembut itu kesaring. Ini penyebab sekat macet itu karena debu ya. Terus bahan bakar juga berpengaruh. Sebaiknya ini kan rekomendasinya bahan bakarnya pakai yang oktannya tinggi, pakai pertama. Jadi kalau bensin pertama itu kan bensinnya agak-agak licin ya, kayak ada pelumasnya. Jadi sekatnya aman, nggak mudah macet atau baret gitu. Sebenarnya karbu vakum itu dirancang untuk perawatannya mudah. Gitu. Buktinya di mobil-mobil, di moge juga pakai karbu vakum semua. Boleh dikatakan perawatannya itu cukup mudah. Kalau yang namanya penyakit sih ada aja ya kalau kurang perawatan. Tapi untuk karburator sangat tergantung pada filter dan bahan bakarnya untuk tandem. Nah, ini karena suka ngadat-ngadat, kita akan coba kuras tangkinya. Nggak usah dibongkar tangkinya, cukup kita pakai selang aja yang gede disedot. Ini selangnya, nanti kita kuras, kita bersihin filternya. Nah, ayo kita simak cara menguras tangkinya. Air karat itu ada di bawah, jadi akan dibuang. Kita masukkan lagi. Kita masukkan lagi.
Filternya kita bersihin.